Okey, gang. Assalamualaikum. Jom aku nak tunjuk macam mana aku nak buat, nak pakaikan bateri lipo macam ini dekat remote ni, gang. Aku nak pakai bateri lipo macam inilah. Aku akan pakai bateri lipo 2200 3S lah. 3 cell lah untuk remote ni. Okey, sekarang ni aku bateri remote ni aku pakai bateri biri-biri ni, kan. Kita pakai jenuh beli sebab nak banyak nak kena beli tau, kan. Main 2-3 kali habis. Okey, aku nak upgrade lah. Nak pakai bateri lipo ni. 3S punya ni. Tahan lah. Kita pakai ini pun kita akan pakai charger. Kita pakai saja boleh cas ini tahan sampai 2 minggu 3 minggu kalau pakai macam gini. Jom aku nak buka dulu. Orang buka ini aku akan buka skru dululah semua ni. Skru aku buka, aku akan keluar buangkan ini. Jom. Okey, kan, aku dah buka skru semua. Dia dalam wire macam gini, kan. Dia wire macam gini, kita potong aja lebih sikit nanti kalau nak pakai benda ni, kan. Boleh. Jangan potong rapat sangat. Kita potong aja lebih sikit. Okey, lepas tu kita kena ada soket macam gini lah. Ada soket macam ni. Ada jantan, ada betina. Kita akan yang betina kita sambung dekat dalam, sambung dengan wayar ni. Kita akan pakai solder lah. Kita akan sambung. Lepas tu dekat bateri ni dia dah ada jantan lah. Senang lah. Senang cucuk ya, pakai cah ya. Tak payah nak angkut-angkut bateri macam ni lah. Aku akan potong lah ni. Okey, kan, aku akan potong positif dan negatif ni lah. Aku potong akan lebih sikit lah. Okey, kita potong. Ni merah ni pun aku akan potong. Okey, aku potong agak lebih sikit lah. Aku potong lebih. Kalau nak pakai pula kan kita boleh solder, boleh sambung balik. Kita akan ganti ni lah. Jom aku sambung dulu. Okey, kan, wire ni aku dah potong depan. Aku dah potong semua. Ini pun aku dah keluar dah, aku dah potong, cuma aku nak sambung ah. Jom kita solder tengok. Okey, kan, kita solder dulu yang sambungan dia ni. Okey, dah solder, kan. Cun. Senang ya nak solder ni, memang favorite kita lah. Okey, kan, dah siap dah aku solder. Nampak. Zoom pula, aku dah siap solder dah. Aku dah siap solder, ni pun aku dah siap solder. Tu aku cuma nak sambung ni, tutup ni lah. Ni sambungan dia tadi, kan, aku akan sambung lah. Tutup balik. Okey, dah settle. Kita pakai soket ni. Jom aku nak cucuk bateri tengok. Okey, kan, aku dah sambung semua. Aku akan sambung bateri tengok lah macam mana. Hidup kata hidup. Jom kita aku nak try sambung tengok. Kita pakai bateri besar ni senang, kan. Memang senang. Okey, aku dah sambung. Nanti kita kena water sikit sebab dalam ni. Aku dah sambung. Okey, aku try on tengok lah. Okey, kan, hidup, alhamdulillah. Dia akan wanti nanti. Dia dah wanti dah. Hidup. Pakai macam gini, kan, senang. Memang senang. Kalau pakai bateri biji-biji, mampus. Okey, yang ni pun sama aku dah buat dah. Kedua remote aku, yang lain pun, itu pun, itu semua aku pakai yang ni punya, kan. Bateri macam gini. Sama ya. Ini pun aku pakai, ini pun pakai. Kalau pakai biji-biji habis memang tak cukup lah. Okey, kan, itu yang nak kongsi.